Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di hari ke-17. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menikmati sholat berjamaah di siang hari ini, dan mudah-mudahan masih bisa menyempurnakan puasa kita hari ke-17 sampai dengan selesai nanti. Pada siang hari ini kita coba akan membahas, temanya adalah tentang igtinamu al-ashril awakhir min Ramadan. Memanfaatkan kesempatan 10 hari terakhir Ramadan. Kan hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati itu. Nah, di mana di dalam bulan Ramadan ini, hari yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir, bukan 10 hari pertama. Nah, berbeda dengan Zulqa'dah. Kalau Zulhijjah, bulan haji. Nah, kalau Zulhijjah yang utamanya itu ada pada 10 hari pertama. Itu bahkan dikatakan 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik di dunia ini. Itu di dalam putaran satu tahun, nah, terbaiknya itu adalah 10 hari pertama. Karena itu berkumpul segala macam bentuk ibadah, yang puncaknya adalah haji dan kurban. Nah, kalau Ramadan 10 malam atau 10 hari terakhir. Nah, walaupun tantangannya memang makin berat. Ya, yang tidak puasa semakin berani menunjukkan sikap tidak puasanya dah. Ya. Sehingga godaannya makin berat. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, ya, banyak sekali kesibukan-kesibukan yang bisa mengalihkan kita, nah, untuk mengisi hari-hari utama itu dengan ibadah. Ya, entah sibuk mencari baju untuk lebaran, ya, atau sibuk apa? Persiapan untuk mudik lebaran. Nah, para ulama mengatakan bahwa wa idza kana al-ulama'u qad ittafaqu 'ala anna Ramadan huwa khairus syuhur wa afdaluha fa innahum qad ittafaqu kadzalika 'ala anna al-'ashra al-awakhir minhu
hiya afdalu ma fihi wa a'zamu layali. Apabila para ulama bersepakat menyatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada, maka mereka juga sepakat menyatakan bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah hari-hari paling utama di bulan Ramadan. Bahkan malamnya termasuk a'zamu layali, malam-malam yang paling agung. Itu fahiya fadlul fadli wa khairul khairi wa azamuha bil ijma lailatul qadar. Nah, malam kemuliaan 10 malam terakhir itu yang paling puncaknya menurut para ulama adalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar itu berulang setiap tahun di setiap Ramadan. Bukan berakhir saat sempurnanya Al-Qur'an. Walaupun ayat yang menyinggung tentang sebutan Lailatul Qadar di situ menjelaskan tentang waktu turunnya Al-Qur'an. Tapi bukan berarti selesai turunnya Al-Qur'an maka tidak ada lagi Lailatul Qadar. Tidak. Ya, masih ada insyaallah. Nah, lalu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu di 10 hari terakhir ini? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah kasratul ijtihad. Ijtihad itu apa kalau pemahaman kita? Bukan kasratul jihad ya, tapi ijtihad. Maknanya adalah menambah apa? Ijtihad itu kesungguhan dalam beribadah. Nah, jadi semakin banyak kesungguhannya dalam beribadah. Itu maksudnya tuh. Jadi ketika Rasulullah dari awal juga memang sudah semangat, nah begitu masuk 10 terakhir makin semangat lagi, makin giat lagi. Gitu. Kalau di kita makin maju sob berjamaahnya dah. Tadinya sampai belakang tuh sobnya. Di awal-awal Ramadan, makin ke sini makin maju. Aduh. Nah, kalau Rasulullah itu 10 hari terakhir bertambah semangatnya. Ini keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kesungguhan di 10 hari terakhir yang tidak beliau tunjukkan di hari-hari sebelumnya. Itu wa kana yuhyi fiha al-laila kullahu. Dan bahkan katanya Nabi itu menghidupkan malam di 10 malam terakhir itu pada keseluruhan waktu malam. Waduh. Begadang dong. Ya. Bi anwa'is ibadah, dengan berbagai macam jenis ibadah, apakah itu salat, zikir, baca Quran. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizra. Perhatikan ini kata Aisyah, ini istri Nabi. Apabila masuk 10 hari terakhir, maka yang dilakukan Nabi adalah menghidupkan malamnya. Itu menghidupkan malam
10 hari terakhir Ramadan itu artinya gimana? Lawannya kan berarti mematikan. Artinya membiarkan dirinya hidup, yaitu terjaga, tidak mati dengan tidur. Kan tidur juga hakikatnya mati toh? Iya. Itu berarti ya Rasulullah menghidupkan malamnya, tapi bukan hanya dengan tidak tidur saja, begadang semalaman. Ngapain? Ibadah. Salat. Tuh, baca Quran, zikir. Waduh. Kalau Rasul seperti itu kira-kira kita kuat enggak? Berat ya. Berat, Pak, berat. Belum bisa kita kayaknya ini, Pak. Ya, apalagi kebiasaan Nabi wa aiqadha ahlahu. Nabi suka membangunkan keluarganya. Ngapain? Membangunkan istrinya. Untuk apa? Hah? Diajak ibadah, bahkan diajak i'tikaf oleh Nabi itu. Ya wasyaddal mi'zar, serta mengencangkan ikat pinggang. Atau mi'zar itu adalah pakaian bawahan. Jadi ada istilah izar, ada rida. Ya. Kalau rida itu artinya pakaian yang biasa dikenakan pada bagian atas. Kalau izar itu bagian bawah. Nah, kita sering menyebut sarung. Jadi Nabi mengencangkan sarungnya ketika masuk 10 hari atau 10 malam terakhir. Isyarat apa kira-kira itu ya? Mengencangkan sarungnya itu? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di malam-malam tersebut lis-salati waz-zikri, untuk salat dan zikir, hirsan ala igtinamiha bima hiya jadiratun bihi minal ibadah, serta untuk menunjukkan semangat agar memanfaatkan malam-malam itu dengan amalan-amalan yang pantas, yang layak dilakukan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min ramadan asharatu ayyam, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari Ramadan yang terakhir, atau apabila Ramadan tersisa 10 hari, maka beliau tidak membiarkan ahadan min ahlihi yutiqul qiyama illa qama, tidak membiarkan keluarganya yang sanggup untuk bangun di waktu malam kecuali beliau akan membangunkannya. Wasyaddal mi'zar wa kinayatun antar kiljima. Dan adapun mengencangkan ikat pinggang atau sarung tadi, dalam bahasanya Aisyah, kata Ibnu Rajab, itu adalah kinaya, kiasan dari meninggalkan jima. Gitu. Berarti Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka meninggalkan berhubungan dengan istri, khusus sudah untuk ibadah aja. Kalau kita gimana? Melonggarkan. Karena tinggal sebentar lagi melebaran. Melonggarkan kita. Aduh, masya Allah. Ini yang pertama, Mbak ya. Jadi Rasulullah itu betul-betul menunjukkan semangat, menambah semangatnya di 10 malam yang terakhir. Ya, ya kalau kita mau mengikuti Nabi, enggak harus semalam suntuk lah. Ya. Tapi
lebih semangat di malam-malam terakhir itu. Ya, tarawihnya tambah semangat, baca Qurannya tambah semangat. Itu yang kedua sekarang, al-i'tikaf. Nah, yang dilakukan Nabi di 10 hari atau malam terakhir adalah i'tikaf. Apa i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Kalau di musala boleh? Enggak bisa, Pak. I'tikaf itu hanya berlaku di masjid. Ya. Kalau di musala enggak bisa i'tikaf. Cuma begini. Harus dipahami perbedaan antara musala dan masjid sesuai ya, keterangan yang disampaikan oleh para ulama fikih, bukan berdasarkan definisi yang kita pahami khususnya di Jabodetabek. Apa itu perbedaan masjid dan musala? Coba, kalau di kita, Pak, apa bedanya masjid dengan musala itu? Gimana? Nah, umumnya begitu kan? Jadi kalau di kita umumnya kalau dipakai Jumatan maka disebut masjid, kalau tidak dipakai Jumatan disebut musala. Biar bangunannya gede nggak dipakai Jumatan disebut musala. Padahal menurut syariat nih, secara fikih setiap tempat bangunan sebesar apapun itu jika sudah digunakan sholat 5 waktu berjamaah maka hukumnya adalah masjid. Tuh. Nah, bedanya dengan yang dipakai Jumatan, itu yang digunakan untuk Jumatan kemudian disebut masjid jami', yang tidak dipakai Jumatan masjid saja. Nah, kalau di kampung saya sih begitu istilahnya. Mau kecil juga itu tempatnya, tapi 5 waktu sholat ya masjid, atau orang Sunda mah bilangnya masigit. Ya, masjid, masjid. Nah, cuman di kita tadi itu ada perbedaan. Terus bedanya apa musola? Musola menurut syariat apa? Tempat yang suka digunakan untuk sholat, tetapi tidak permanen, bahkan tidak 5 waktu. Itu hanya sesekali saja. Di zaman Nabi ada lapangan terbuka suka digunakan untuk sholat id, baik idul fitri atau idul adha, maka itu Nabi menyebutnya musalla. Kenapa? Tidak permanen, sesekali saja digunakan untuk sholat. Berarti kalau di kantor ada tempat yang digunakan untuk sholat tapi enggak 5 waktu, cuma pas ada karyawan saja siang, zuhur, asar, paling maghrib jarang. Itu ya, isya subuh apalagi. Berarti itu namanya musala. Apalagi yang bisa alih fungsi. Gitu, kalau karyawannya ganti jadi karyawan Kristen, malah jadi kantin mungkin nanti itu. Nah, berarti termasuk dong. Ya, yang kalau di kampung biasanya ada di sawah-sawah tuh. Apa namanya? Surau, tajub, itu ya, langgar. Nah, itu tuh masuknya kategorinya apa? Musala. Gitu. Nah, kalau bangunan yang memang dibuat khusus untuk sholat, digunakan sholat 5 waktu, berarti secara syariat hukumnya adalah masjid. Berarti boleh enggak di situ i'tikaf? Boleh. Jadi yang kita sebut musala di kita nih, boleh i'tikaf di situ. Ya, karena secara hukum dia sebetulnya masjid. Termasuk, Pak, kalau Bapak di rumah
punya tempat khusus untuk istri sholat di rumah? Punya enggak? Jadi ada ruangan khusus begitu, memanfaatkan satu kamar yang enggak dipakai misalnya, atau sengaja membuat satu ruangan khusus di situ khusus untuk sholat, baik istri yang biasa sholat di rumah atau ketika bapak sholat sunnah misalnya di rumah, sholatnya di situ, enggak di mana-mana. Itu musholla namanya. Nah, musholla di rumah kita kalau ada untuk perempuan itu bisa dihukumi masjid untuknya. Artinya kalau mau itikaf, mau ke Nurul Huda sini mungkin enggak ada temannya, boleh itikaf di situ. Itu yang perempuan nih, ibu-ibu itu itikaf di situ. Sama hukumnya dengan masjid. Tapi kalau memang niatnya mau itikaf, berarti tidak keluar-keluar dari tempat itu kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Itu. Jadi enggak bisa sambilan mau ibadah di situ, mihrab disebutnya ya. Kalau Siti Maryam disebutnya mihrab tuh, tempat ibadahnya di dalam masjid tuh dulu. Jadi kalau misalnya mau itikaf di mihrabnya tuh istri kita, ya udah fokus di situ. Jangan bolak-balik sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel. Enggak bisa gitu. Harus fokus di situ dah. Kenapa? Karena ketika keluar dari tempat itikaf, itikaf kita udah batal. Itu berarti nanti balik lagi niat lagi, ya. Karena tetap harus ada niatnya. Nah, bahwa ini keterangan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil ashril awakhiri min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Jadi Nabi itu biasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian setelah Rasulullah tidak ada, maka istri-istrinya lah yang melanjutkan kebiasaan Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir. Gitu, Pak. Ya. Sanggup enggak kira-kira? Insyaallah. Nah, mungkin pertanyaannya adalah berapa lama minimal orang i'tikaf itu? Iya enggak? Ini kan perlu mungkin diketahui ya. Soalnya mungkin di antara kita kan enggak semuanya mampu semalaman ataupun mungkin sehari semalam. Nah, kita lihat nih keterangan para ulama di sini. Bahwa para ulama berbeda pendapat fi aqalli muddatil i'tikaf tentang batas minimal waktu melakukan i'tikaf. Nah, jumhur ulama, jumhur nih. Kalau jumhur itu artinya apa? Mayoritas ulama mengatakan ila anna aqallahu ma yutlaqu alaihi i'tikafun urfan. Minimal batas waktu i'tikaf adalah mutlak, tidak ada batasan, pokoknya adalah asalkan itu disebut i'tikaf secara urf, secara adat. Nah, kemudian Ibnu Abidin, salah seorang dari ulama Hanafi, di dalam hasyiahnya menyatakan bahwa batas minimal i'tikaf yang disunnahkan adalah sa'atan min lailin au naharin, sesaat dari waktu malam atau siang. Artinya enggak harus semalaman, enggak harus seharian. Yang penting sesaat, masuk, duduk, diam, niat i'tikaf. Nah, itu udah dihitung, Pak. Gitu? Iya. Tapi kan masa iya jauh-jauh datang dari rumah, datang ke sini Nurul Huda, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, baru duduk udah berangkat lagi. Ya. Ya, paling enggak minimal
sejam lah, ban. Kalau tarawih berapa menit? Tarawih kita berapa menit? Tergantung imam. Tergantung imam sama penceramahnya ya. Rata-rata biasanya 1 jam lah ya. Dari Isya kan? Rangkaiannya dari Isya sampai tarawih itu 1 jam. Ya lumayan tuh. Niatkan itikaf, makanya setiap kali datang Isya itu di sini. Niat itikaf. Jadi itikaf Pak. Itu minimalnya. Jadi sesaat itu, sesaat tuh ada lubsun pokoknya, ada diam duduk. Nah, sebagian ulama mengatakan batas minimalnya itu katanya sehari semalam. Wah, berat ya kalau sehari semalam kayaknya. Apalagi kalau 10 hari 10 malam enggak keluar-keluar dari masjid. Waduh, kayaknya berat itu Maya. Tapi kalau diniatkan mungkin bisa aja sih. Kalau yang enggak ada aktivitas Maya, nah yang udah pada pensiun tuh, ya udah fokus aja di sini. Gitu, sahurnya di sini, bukanya di sini. Gitu. Nah, kalau di sebahagian masjid memang ada di program yang seperti itu kan. Itu makanya didaftar tuh siapa yang mau ikut i'tikaf. Nanti silahkan itu untuk biaya sahur dan bukanya, nah, dikumpulkan gitu. Bukan gratis. Ya bayar. Tapi nanti ada yang masak atau yang beli gitu ya. Begitu Pak. Nah, kalau Bapak i'tikaf di Masjid At-Ta'awun, Ta'awun Puncak tuh. Wow, itu disediakan itu. Ya, masaknya itu. Ya kita ngasih aja udah. Jadi ada kokinya itu ya. Nah, dimasakin buat dia. Nah, itu i'tikaf. Lalu yang ketiga adalah igtinamu jami'il waqti, menggunakan semua atau seluruh waktu di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Lalu yang keempat, nah ini yang keempat yang lebih penting lagi Pak, apa yang dilakukan Nabi? Taharri Lailatul Qadri. Apa tuh taharri itu? Memilih atau mengejar atau mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kesungguhan Nabi dalam beribadah di 10 hari terakhir, i'tikafnya Nabi serta membangunkan keluarganya itu dalam rangka ini. Apa? Berharap bisa bertepatan saat ibadahnya itu di Lailatul Qadar. Kenapa memangnya? Bagaimana keutamaan Lailatul Qadar itu yang disebut di surat Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya? Beribadah di malam tersebut, seandainya kita pas melakukan ibadah itu ternyata itu Lailatul Qadar, maka kalau Bapak sholat di malam itu, maka nilai sholatnya yang di malam itu lebih baik daripada sholat yang sama yang dilakukan pada 1000 bulan. Begitu maksudnya. Kita baca Quran pas itu malam Lailatul Qadar, berarti nilai bacaan Quran kita di malam itu lebih baik dari baca Quran yang dilakukan pada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe loh. 83 ya. Nah, makanya
kalau bisa mendapatkan kemuliaan ini nih, alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Kita bisa memperbaiki gitu keadaan akhir kita. Nah, terus ada enggak cirinya kalau itu malam Lailatul Qadar? Nah, perlu enggak ini kita dibahas? Bahwa ciri kalau malam itu Lailatul Qadar. Kalau ciri secara khusus memang para ulama tidak menyebutkan ya ciri-ciri khusus, tapi ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan keterangan dari Nabi. Apa di antara cirinya? Satu di antaranya adalah langitnya itu tampak sofia, bersih katanya. Nah, langitnya itu bersih, Pak. Jadi enggak ada awan berarti. Enggak berawan, ya. Nah, langitnya bersih. Terus ada ketenangan di jiwanya orang-orang mukmin di malam itu. Dan nasyat fil ibadah. Ada apa? Semangat pada diri orang-orang mukmin ini untuk melakukan ibadah di malam itu. Nah, kalau Bapak merasakan itu di satu malam, nah jangan disia-siakan tuh, ya. Buru-buru manfaatkan untuk ibadah itu. Ya, buru-buru manfaatkan. Jadi akan merasakan suasana khusus ketika kita ibadah, ketika kita sholat di malam itu. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi lebih tenang suasananya itu. Langitnya tampak bersih, cerah. Dan kata Nabi, kalau malam itu Lailatul Qadar, maka cirinya itu di pagi harinya matahari akan terbit, wa laisa laha syu'aun. Apa artinya? Matahari akan terbit tetapi cahayanya itu tidak terik. Bahkan keterangan yang ada kenapa itu terjadi, karena di malam harinya seperti disebutkan di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Di malam itu para malaikat dari langit, Pak, turun dipimpin oleh ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Ruh yang dimaksud di ayat itu malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Turun semuanya ke bumi, penuh bumi ini dengan malaikat. Untuk apa? Menyampaikan salam pada setiap orang yang beriman. Kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang ibadah, yang tidur, sama. Kalau salam kebagian dapat salam dari malaikat yang lewat itu, Pak. Asalkan di hatinya, kata Nabi, yang dilewat nih enggak dapat salam dari malaikat siapa? Musyahin. Orang yang di hatinya masih menyimpan kebencian pada orang lain. Tuh, makanya jangan nunggu lebaran. Itu memaaf-maafan itu, ya. Dari sekarang udah enggak ada beban di hati kita, enggak ada menyimpan kebencian supaya dapat salam dari malaikat. Tapi kalau di malam itu kita ibadah, lebih lagi. Karena dapat kemuliaan yang tadi, ibadahnya lebih baik daripada ibadah yang sama yang dilakukan pada 1000 bulan. Nah, sehingga di pagi harinya karena malaikat turun, ya, sehingga cahaya matahari itu ya terhalang katanya oleh para malaikat itu. Ini menurut para ulama, ya. Pernah enggak Bapak memperhatikan pagi-pagi di salah satu hari di Ramadan cahaya mataharinya itu agak beda. Terang tapi enggak terik gitu.
Pernah enggak? Enggak pernah memperhatikan ya? Hah? Enggak. Wah. Mulai besok ya. Nah. Mulai besok coba lihat kalau pagi. Tapi jangan ngejar paginya, Pak. Karena kalau pas ketemu, wah, ini nih mataharinya beda nih, kan berarti Lailatul Qadarnya kapan? Malamnya udah kelewat. Ya. Nah, jadi malamnya terus jangan sampai kelewat tarawihnya sampai akhir. Nah, mudah-mudahan pas ketemu tuh paginya yang seperti itu, ya, yang seperti itu suasananya. Nah, itu kalau ciri yang Rasul sampaikan seperti itu. Dan setiap orang tidak ada yang bisa memastikan kalau dirinya mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak perlu ngaku-ngaku. Alhamdulillah saya mendapat Lailatul Qadar tadi. Emang gimana rasanya? Tidak ada, Pak. Ya, tidak perlu juga lah ya. Kalaupun mungkin kita merasakan suasana yang berbeda di satu malam, udah enggak usah banyak cerita lah. Takutnya setan datang tuh jadi ujub kita kan? Oh, alhamdulillah saya mah tahun ini dapat Lailatul Qadar. Waduh, dua kali lagi. Oh, masa dua kali Lailatul Qadar? Enggak perlu cerita, ya enggak perlu cerita. Tapi yang pasti cirinya kalau orang dapat Lailatul Qadar, keadaan dia, ibadahnya, akhlaknya akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu cirinya, ya. Nah, jadi ayo 10 hari terakhir nih, mungkin kalau sebelumnya di awal kita masih ada yang lalai, akan lebih baik kalau kita mengakhiri ibadah Ramadan dengan suasana, dengan amal yang lebih baik. Karena setiap amal itu kata Nabi diperhitungkan dari penutupnya, dari akhirnya. Seperti apa kita mengakhiri Ramadan? Ya, jangan sampai kebalik gitu, seperti banyak kebanyakan orang. Di awal semangat, penuh masjid, akhir kosong lagi. Ya, makanya bisa dilihat yang istiqomah, makan iya, nggak jauh-jauh dari wajah-wajah yang biasa gitu, yang wajah-wajah yang baru itu nggak kelihatan lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Kita bisa betul-betul memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan baik, ya, dengan beribadah, syukur-syukur bisa i'tikaf ya, minimal ya, enggak harus semalaman, enggak harus seharian, sesaat ya, sesaat ya, tambahlah. Kalau sekarang mungkin hanya isya, tarawih, pulang kan ya, nanti jangan cuma segitu, jam 2 bangun ke masjid i'tikaf sambil nunggu sahur, ya, insya Allah. Nah, kalau di tempat saya, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini memang kita buat program, Pak. Jadi dari mulai 10 malam ke 21 kita bikin kajian jam 2, ada tadabur Al-Quran, ya. Yang mau ikut bangun, paling enggak ikut di YouTube-nya, insya Allah ada, ya. Ya, kalau mau hadir ke sana boleh juga deh. Sampai 3:30 no, langsung sahur. Ya, memanfaatkan itu, Pak. Ya, kita berharap ya bisa itu mendapatkan itu, ya. Jam-jam 2 lah cukup itu ya. Enggak terlalu pagi, enggak terlalu ini. Enggak terlalu masih malam lah, jam 2 mah udah cukup, Pak. Insyaallah ya, kita niatkan ya. Ya enggak harus ikut kajian tadi juga, pokoknya kita usahakan di 10 malam terakhir ini ada tambahan ibadah lah. Gitu. Apa mau target saya mau mengkhatamkan Quran deh. Jam 2 bangun sini. Ya. Nah, kalau merasakan sesuatu udah enggak usah banyak cerita. Nikmati saja. Perbanyak doa. Itu bahkan salah satunya cirinya orang akan berdoa di situ. Sesuatu, meminta sesuatu yang dia enggak pernah minta katanya. Ya, minta karena itu sangat mustajab itu ya waktunya. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan kesempatan itu, karena ini jarang-jarang dan juga enggak ada jaminan tahun depan kita masih ada. Ya.
Itu saja barangkali, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.